selalu gembira. Hah? Emang baju bisa dibikin jadi tas belanjaan, Bun? Masa iya sih? Wah, aku jadi penasaran nih cara bikinnya gimana. Jadi nanti aku bisa bikin sendiri, sayang. Yang? Yang? Bantuin bikin ini dong, tas buat belanja. Tolong bantuin aku bikin ini tas. Aku mau minta tolongnya buat beliin itu tisu habis. Baju putih kesayangan di Gunting, ya. Kan tadi udah nanya. Aduh, pikir tuh mati jenis gitu dong. Kenapa di Gunting? Susah kan baju putih, Bun. Yang Onyo gak pake, bener bilang. Apa sih lu juga? Apa sih? Yaudah nih, pake minyaknya lah. Nah, ya kan? Yang, minta tolong, yaudah deh. Yaudah, anti aja pegangin nih. Si Ayah lagi ngurusin telur. Anti pegangin dulu biar rata. Entah, takutnya kanan kirinya gak rata. Gunting lagi. Nyusri lagi, Jo. Ini nanti lu gunting. Udah. Kan lu harus jahit dong. Lu dijahit? Makanya dong. Udah susah Bun cari baju putih. Gitu loh caranya. Bunda kreatif banget sih. Kan sekarang ini kita harus mengurangi limbah plastik loh, sayang. Dan salah satu caranya mengurangi penggunaan kantong plastik. Emang nih ya, sayang, kalau urusan kayak begini Bunda paling jago deh. Jadi sayang apa sih? Udah gak boleh pakai plastik buat bawa barang, karena harus bikin tas buat bikin barang sendiri kan. Yuk. Ayo, oh, yang diikat-ikat, ya. Tadi Budi Onyo kan di belakang gak datang. Ya kan aku udah bilang, Onyo, tolong bawa baju putih yang Onyo, baju Onyo yang Onyo gak pakai lagi. Ini juga bisa multifungsi nih, ya. Nah, kasih lihat nih. Tadi bagus banget nih. Jadi tidak apa warnanya. Jadi gak panas kan? Iya kan, tuh. Harus keren kan ya? Baju. Bisa bikin sendiri, sekarang Onyo cobain bikin deh, gampang banget kan? Nyo, nih tadi yang lihat tuh Onyo. Nyo, kok miring? Udah dong, jangan ke dalam. Nyo, itu ketinggian. Ini udah rusak. Bajunya udah rusak. Nyo, jangan apa tinggi, Nyo. Udah semuanya gua aja yang ngerjain ya. Jadi kurangin semuanya aja ya. Jadi ya nggak bisa kak, soalnya udah kayak semua ada di pinjam juga. Pinjam dulu ya, jadi ya. Apaan? Pinjamnya? Pinjam apaan?